Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di channel Bunda Lila. Hari ini saya akan mereview popok sekali pakai merek Sweety yang Silver Pants dan Bronze Pants. Apa sih perbedaan kedua popok itu? Langsung saja kita mulai videonya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Bunda. Yang pertama, saya punya Sweety Bronze Pants. Sesuai judulnya, ada yang baru adalah teng. Kemasannya, Bunda, seperti ini ya. Kemasan lamanya itu seperti ini, Bunda. Dan kemasan barunya seperti ini. Apa sih perbedaannya? Yang baru ini sudah ada loh. Ada logo ini, Bunda. Japan Teknologi. Kemudian, sirkulasi udara menyeluruh, pasti badan, cegah bocor. Klaimnya bisa menyerap 7 kali pipis, ekstra lembut, karet pinggang elastis, dan perlindungan cegah bocor. Ini ya. Ini saya punya yang brand M. Isinya 34 plus 6. Jadi 40 ya, Bunda, ya isinya ya. Kita lihat isi dalamnya seperti ini ya Bunda, yang baru seperti ini desainnya baru. Untuk yang lama seperti ini Bunda, gambarnya untuk menandai di depan ada gambarnya seperti ini, ukuran M. Nah, kita review yang baru ya Bunda. Perbedaannya karetnya ini lebih halus Bunda daripada yang lama. Halus. Ini gampang penyobekannya Bunda, tapi gak gampang sobek ketika dipakai. Kemudian untuk menandai bagian depannya, yang baru ini pakai arah panah. Arah panah ke atas Bunda. Bagian sampingnya ada perlindungan dua double ya. Dan gak bunyi kersek-kersek yang ini Bunda. Kemudian bagian dalamnya lembut ya. Lembut bagian dalamnya. Dan ini itu sudah ada di kemasannya. Pemakaian siang hari dianjurkan untuk mengganti popok 3-4 jam sekali. Dan ketika dipakai anak saya, ini tidak bikin iritasi. Tapi perbedaannya dengan yang lama adalah kalau ini sudah ada pipisnya gitu ya, sudah basah, itu dalamnya itu kayak lembut gitu jadinya. Ininya lembut gitu. Kalau yang ini yang lama itu tuh masih kaku gitu. Kalau yang ini langsung kayak apa ya, nyunyut apa ya, nyunyut ya, itulah pokoknya seperti ini. Ini saya beli dengan harga 48.000, isinya 34 plus 6 jadi 40 ya isinya. Jadi satu piece-nya seharga 1.200. Murah kan Bunda? Murah sekali. Oke, lanjut. Yang kedua, saya punya Sweety Silver Pants. Ini juga kemasannya baru Bunda. Kemasannya yang lama ini seperti ini Bunda. Nah, beda jauh kan? Ini yang baru juga ada logo Japan Teknologinya. Yang lama nggak ada logo ininya Bunda. Ini klaimnya menyerap 1 detik, cepat kering, ekstra elastis dan lembut. Kemudian lapisan selembut kain, bagian belakang popok lebih lebar, melindungi kulit dari kekeringan dan iritasi. Jadi mengandung aloe vera ini Bunda. Ya itulah klaimnya. Kalau Sweety ini Bunda sudah ada logo halalnya. Sudah ada logo halalnya. Jadi nggak bikin ragu.
Kemudian isinya seperti ini, Bunda. Dadah. Kita punya ukuran M ya. Ini karetnya juga lembut, elastis. Penyobekannya gampang, tapi ketika dipakai nggak gampang sobek juga. Bagian sampingnya juga ada dua. Kemudian nggak kresek-kresek. Ini depannya pakai gambar ya, seperti ini. Nah, bagian dalamnya sekarang itu ada seperti ini. Yang lama dulu itu nggak ada. Tapi yang lama ini kemasannya aja yang lama, tapi isinya sama, Bunda. Isinya yang ini. Yang sebelumnya ini nggak gini dalamnya. Dan ini itu ya lebih kering daripada yang bronze pens tadi. Soalnya ini bisa untuk siang dan malam juga. Saya lihat ya di kemasannya ada tulisannya kok, Bunda. Untuk siang dan malam gitu tulisannya. Day night. Nah, ini dia. Day night protection. Jadi ini biasanya saya pakai malam. Dan kering, Bunda, ini, Bunda. Kalau yang ini kan 3 sampai 4 jam. Kalau ini paling semalam ganti satu kali aja sudah. Gak apa-apa. Katanya bagian belakangnya lebih lebar tadi ya. Kita lihat lebih lebar apa enggak? Enggak sih. Kalau menurut saya sih enggak ya. Sama sih ya. Kemudian kita lihat ketebalannya, Bunda. Sama sih ya kalau ini ya. Sama sih tebalnya. Untuk harga saya beli ini sweetie yang ukuran M, sweetie silver pens yang ukuran M isi 38, harganya 58.000. Kemudian berarti satu piece-nya 1.500-an lah, Bunda. Murah sekali kan? Bisa untuk malam. Sekian Bunda review dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.